Kalau menurut aku, alasan untuk kalian nonton banyak sebenarnya. Mungkin dari persahabatan, terus ada tentang kekeluargaan, terus juga drama cinta-cintaannya. Dan yang paling penting menurut aku ya tentang bullying itu. Karena di sini mungkin kalian bisa ngeliat nanti pelajaran-pelajaran yang harus kita hindari gitu tentang bullying tersebut. Dan kalian harus nonton ini. Itu aja sih. Thank you. Silakan Om. Nonton Private Bodyguard karena lengkap untuk tua muda, untuk kaya miskin, untuk yang bandel yang baik, semua lengkap di situ jiwa dan raga. Wis. Jiwa dan raga. Kita langsung ke fakta ada kan ya? Ya ini film ini series ini dia kan kayak tadi udah dibilang sama Pak Umar Rubis dan Raffi dan Pak Asep, jadi kan pesannya banyak tuh, banyak pesan lah, banyak moral of the story-nya banyak, tapi kalau kalian nonton tuh nggak capek dia. Bisa kalau nonton film berat panjang itu kan capek. Nah kalau ini karena sudah dikemas dengan baik oleh Pak Asep dan semua orang ini, jadi nggak capek teman-teman. Banyak pesannya tapi tetap ringan gitu kali ya, bahasa simpelnya ya. Ringan, tapi tidak. Iya, tidak capek ya, tidak capek. Emang gak capek ya? Kalau menurut aku ya, udah disebutin semua sih tadi ya. Mungkin yang di lain sisi juga bisa berbicara kalian di waktu selama puasa ya kan? Oh iya benar banget, sebentar lagi puasa. Iya, jadi ya itu buat aku dari aku. Teman ngabuburit ya? Kalau menurut aku pastinya karena ceritanya yang menarik. Di sini bakal ada plot twist juga yang bakal bikin kalian bingung, yang bakal bikin kalian ngerasa happy, terus ada nyebelin-nyebelin gemesnya, ada sedih-sedihnya juga. Pokoknya banyak emotion kali ya. Terus banyak pesan-pesan juga yang bisa diambil dari series ini. Asik. Ya, kalau aku sih mungkin sesuai dengan omongannya si anak ini ya. Emang sebenarnya maksudnya dia tuh mungkin kalian bisa dapat banyak ilmu tapi nontonnya ringan dan nyaman dan enjoyable gitu loh. Maksudnya mungkin itu lah. Jadi kalian ya nonton ya udah kayak enggak biasa, udah 2 jam enggak biasa, wah begadang sampai subuh enggak biasa, mata hitam nanti nonton. Enggak gitu. Jangan dong. Nah, jadi emang easy to watch tapi juga cheerful gitu. Oke. Terima kasih Junior sudah menerjemahkan ya dengan lebih simpel. Oke. Okay. Kenapa kalian harus nonton? Kalau kalian nonton ini, ya aku kalau nonton ini sih senang. Semoga aja kalian senang. Dan kalau kalian yang udah mungkin udah selesai masa SMA-nya, kalau kalian kangen masa SMA, kalian bisa nonton Private Bodyguard, kenang masa SMA kalian. Dan kalau kalian yang pingin agak dekat dikit ya, ngerasa jauh-jauh kayak Agnes Monica, teman-teman yang seru gitu kan, teman-teman yang seru, nonton Private Bodyguard. Wasik, bener-bener keren sekarang nih. Insya Allah kalau nonton Private Bodyguard pengen lagi, ngulang lagi dari episode 1 terus-terusan, dan insya Allah semuanya akan happy kalau nonton.